Polis Kedah tetap pantau dan periksa rumah ketika Aidilfitri. Penutupan primis disenarai dalam sistem haid tidak jejas bekalan makanan pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syairul Islam dalam Berita Wilayah Isnin 10 Mei 2021 dan rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Saudara, seperti biasa lintas langsung negeri kami mulakan dengan Sabah bersama Konstantin Palawan. Fokus utama berkaitan sekatan jalan raya rentas daerah yang bermula hari ini di sana. Sarawak pula mengenai ingatan dan amalan cegah COVID-19 dalam kesibukan melakukan persiapan Aidilfitri. Perinciannya bersama Vensa. Akhir sekali, Muhammad Azidi Abdullah dari Kelantan dengan paparan utamanya mengenai pelaksanaan PKP yang sedikit sebanyak menjejaskan jualan menjelang hari raya. Terus setia bersama Berita Wilayah. Secara pemantauan dan pemeriksaan ke rumah akan tetap dilaksana Polis Kedah pada hari Aidilfitri kali ini. Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' Rosie Syahri menegaskan saman akan dikeluarkan jika terdapat pelanggaran SOP. Masyarakat turut dinasihat agar menjadualkan acara ziarah menziarahi seperti yang dibenarkan pada hari pertama Aidilfitri. Hanya 15 individu dibenarkan untuk setiap rumah di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti di Kota Star, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baru dan Baling. Manakala di kawasan PKP, pemulihan dibenarkan 25 orang. Sebenarnya, pemeriksaan melihat kasut dan juga kenderaan ini adalah satu kaedah untuk kita mendapat maklumat sama ada sesuatu kediaman itu mematuhi kepada SOP yang telah diberi, di mana bagi kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang ini adalah tertumpu kepada kawasan PKP, dan bagi PKP P adalah 25 orang. Bercakap di IPK Kedah di Alustar, beliau memberitahu 24 SJR dilaksana di negeri ini. Pihaknya turut meningkatkan pemeriksaan dan rondaan di kawasan-kawasan penting bagi menyekat pergerakan orang ramai yang didapati cuba melanggar SOP. Dalam berita itu, orang ramai khususnya perantau diingatkan tidak menipu bagi mendapatkan kebenaran daripada PDRM untuk melakukan pergerakan rentas negeri atau daerah semata-mata untuk pulang beraya. Perbuatan tersebut dikhuatiri boleh mengundang pelbagai risiko bukan sahaja kepada ahli keluarga dan sanak saudara, malah penduduk setempat. Pengerusi Pertubuhan Melayu Nusantara, penggerak Kedah, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, ada individu sengaja mereka-reka alasan semata-mata mahu mendapatkan kebenaran rentas padan. Orang ramai perlu lebih bertanggungjawab dan bersama-sama kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau yakin pihak polis akan melakukan penelitian rapi sebelum meluluskan sebarang permohonan rentas padan. Jadi apa salahnya kita masyarakat yang ada pada hari ini, kita berkorban pada hari raya ini demi untuk penularan ataupun penurunan COVID-19. Kalau kita melihat rata-rata netizen dan sebagainya merasakan mereka tidak dapat pulang raya dan sebagainya pada tahun lepas dan pada hari ini dan sebagainya. Bagi saya, peningkatan COVID-19 pada hari ini adalah begitu ketara. Secara kebiasaannya, terminal feri kenderaan dan terminal feri antarabangsa Labuan antara lokasi tumpuan menjelang Aidilfitri. Bagaimanapun, lokasi pengenaan lengang berikutan larangan rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran polis di seluruh negara berkuat kuasa hari ini.
Tinjauan mendapati hanya sebilangan individu diberi kebenaran meninggalkan pulau ini dengan mempunyai permit urusan dan syarat dibenarkan. Memang sedihlah sebab kan biasa hari perayaan ini kita jumpa sanak saudara, kita ingin menghubungkan lebih silaturahim. Tapi dengan situasi sekarang ni, kita kena ikutlah apa yang kerajaan suruh untuk mengekang penularan COVID-19. Sebab itulah yang terbaiklah bagi rakyat sekarang. Saya sarankan semua masyarakat kena ikut SOP lah supaya nanti memutuskan rekaan COVID-19. Larangan itu hingga 6 Jun. Majikan yang tidak membenarkan pekerjanya menjalani kuarantin kendiri boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kebenaran kuarantin wajib diberikan majikan selepas pekerja melakukan ujian COVID-19. Dan kita tidak teragak untuk memastikan bahawa semua majikan mematuhi Akta 342 di mana tidak membenarkan pekerja-pekerja mereka sama ada suspected, probable ataupun sedang diuji sementara menunggu untuk menjalankan kuarantin kendiri sehinggalah result hasil keputusan sama ada negatif atau positif. Tindakan majikan yang mengarahkan pekerja hadir ke tempat kerja yang boleh membawa risiko penularan jangkitan ke tempat kerja boleh juga dikenakan penalti dalam Akta 342. Pekerja yang menjadi kontak rapat akan diberi gelang kuarantin untuk perintah pemantauan di rumah selama 10 hari. Sekiranya negatif, mereka digalakkan menjalani pengasingan secara sukarela sehingga yakin bebas daripada jangkitan COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 secara visual di Putrajaya. Pada sidang media sama, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata 2,800 janji temu bagi penerimaan vaksin keluaran AstraZeneca yang dijadual pada 15 dan 16 Mei dianjak ke tarikh baharu bermula 17 hingga 23 Mei. Ia dipindah bagi mengelak kesesakan berikutan peningkatan kes positif COVID-19 ketika ini membimbangkan. Jumlah janji temu yang dianjak itu merupakan sebahagian daripada 19,000 penerima vaksin yang dijadual menerima suntikan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada kedua-dua tarikh berkenaan. Perubahan tarikh ini akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas dan juga notifikasi di aplikasi MySejahtera yang akan mula dihantar pada hari esok. Dengan ini kami akan tingkatkan lagi pemantauan penjarakan fizikal di PWGC. Pada masa yang sama, CITF juga akan menambah bilangan dewan yang akan digunakan di DPVAZ PWGC. Sementara itu, Khairi berkata kadar penggunaan vaksin di Malaysia ketika ini adalah pada tahap 75%. Saudara, berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah melancarkan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa bermula 21 April lalu hingga 20 Mei. Sehubungan itu, pejabat KPDN HEP Perlis telah menggerakkan anggota penguatkuasa dan pegawai pemantau harga bagi menjalankan pemeriksaan dan pemantauan sepanjang tempoh pelaksanaan skim berlangsung. Nul Fadilah Muhammad Syukri ada perinciannya. Bermula hari pertama pelaksanaan SHMMP sehingga kini, sebanyak 474 pemeriksaan telah dijalankan di peringkat borong dan runcit termasuk di pasar awam, pasar borong, pasar tani dan pasar raya seluruh Perlis.
peniaga dapati mematuhi harga yang ditetapkan oleh kerajaan serta menggunakan penanda harga berwarna merah jambu bagi barangan terkawal. Kita lihat semua peniaga-peniaga patuh mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu dan juga mengikut harga yang telah disyorkan oleh pihak kerajaan. Yang mana ada juga peniaga-peniaga yang kita dapati menjual harga yang lebih rendah daripada harga yang disyorkan oleh kerajaan. Di bawah skim ini, terdapat 12 jenis barangan disenaraikan bagi fasa pertama sebelum tambahan 20 barangan lagi yang berkuat kuasa 6 Mei hingga 20 Mei bagi fasa kedua. Antaranya seperti tomato, cili merah, kubis bulat import, kacang panjang, sawi hijau, terung panjang, timun, halia tua, kelapa biji dan kelapa parut. Bagi peniaga, mereka perlulah mengikut penetapan harga yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Dia kami bila dapat barang, bila harga naik, kami terpaksa naikkan harga jualan. Itu saja. Tapi taklah terlalu banyak. Kadang-kadang yang RM1, RM2 saja. Biasa pelanggan pun tak ada yang komplain-komplain, tak ada masalah. Manakala bagi pembeli, rata-rata dilihat bersetuju dengan kadar harga kawalan yang dipamerkan peniaga. Dengan harga yang diorang tanda kan diorang buat tanda harga kan. Jadi makcik setujulah. Sebab harga dia berpatutan lah. Tak adalah kata tinggi sangat, biasa je lah. Langkah ini sekaligus mencerminkan usaha berterusan dalam melindungi pengguna daripada aktiviti meraih keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga semasa musim perayaan. Nur Fadilah Muhammad Sukri, Berita RTM. Baik, di Kuala Kelawang, Jelebu, penganjuran program My Best Buy Aidilfitri ternyata memberi kemudahan kepada penduduk mendapatkan bekalan bagi persiapan juadah hari raya tanpa perlu meletas ke daerah lain. Tinjauan mendapati penduduk mula beratur pukul 7 pagi bagi membeli barang keperluan seperti ayam, daging serta sayur-sayuran. My Best Buy Aidilfitri memberi peluang pasaran alternatif bagi masyarakat mendapatkan barangan pada harga terkawal. Malah, harga ditawar lebih rendah hingga 20% berbanding harga pasaran. Pelanggan yang ditemui turut berpuas hati dengan harga barangan yang dijual di samping pematuhan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Saya dapat WhatsApp daripada grup tamanlah. Lepas tu saja je jalan tengok. Lepas tu tengok murah kan kat sini, jadi beli jugalah, ambil jugalah. Sebenarnya nak beli daging tapi sebab daging sangat murah kan, RM30 sekilo. Macam ni kuih raya yang saya beli ni, selalu kalau kat luar kita boleh beli harga dengan RM15 atau RM20, tapi ni hanya RM10 sebalang. Jadi amat berpuas hatilah dengan harga di sini. Macam ayam yang saya tengok tadi pada kedai-kedai yang lain ada yang berharga macam RM10 seekor, tapi saya tengok ayam telur di sini hanya berharga RM9.50. Jadi memang saya kata wujudnya bazar ni macam baguslah untuk membantu orang-orang kampung yang kurang pendapatan di waktu PKP macam inilah. Hari ini daging kami ada bawa dalam 2 ekor, anggaran dalam 300 kilo lebih sikitlah. Setakat sampai pukul 10 je ni semua dah habislah. Sambutan amat menggalakkan. Daripada pukul 7 orang dah beraturlah menanti untuk masuk ke sinilah. Esko Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sembilan yang juga ADUN Kelawang, Datuk Bakri Sawir berkesempatan meninjau pematuhan SOP di lokasi ini. Penutupan sebuah pusat beli belah di Melaka selepas disenaraikan dalam sistem pengecaman lokasi panas untuk libat urus dinamik height tidak memberi kesan kepada bekalan makanan di negeri itu. Esko Negeri Dato' Ismail Osman memberitahu bekalan makanan di pasar raya dan pasar di Melaka mencukupi menjelang Aidilfitri. Okey, alhamdulillah barang-barang keperluan kat Melaka ni atas saya makan daripada KPNGP dan juga lautan-lautan kita lihat adalah mencukupi untuk keperluan rakyat Melaka sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri ini dan juga semasa sepanjang bulan Ramadan ini, barang-barang adalah mencukupi untuk keperluan harian rakyat Melaka.
Beliau terdahulu membuat tinjauan di Pasar Kuala Sungai Baru, Masjid Tanah. Setakat ini hanya 6 kes dikesan tidak mempamer tanda harga daripada lebih 700 simakan dan pemeriksaan KPDNCP. Perkara itu sekaligus menunjukkan kadar pematuhan tinggi dalam kalangan peniaga. Sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan Hafiz. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baiklah, jika diperhatikan pada ketika ini juga, terdapat kawasan penumpuan angin di bahagian utara dan juga pedalaman semenanjung Malaysia, yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Keadaan ribut petir ini adalah normal berlaku pada monsun peralihan dan ianya kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei nanti. Dan kita akan beralih ke paparan gambar radar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada hari ini. Hujan berserta ribut petir kini sudah pun mula berlaku sejak awal petang tadi melibatkan utara semenanjung Malaysia, melibatkan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, di negeri Perak dan juga di bahagian pedalaman di negeri Selangor, dan tidak lama lagi di Kuala Lumpur dan juga di bahagian barat negeri Selangor akan mengalami hujan juga. Keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu, begitu juga di bahagian timur negeri Pahang, buat masa kini hujan di satu tempat. InsyaAllah akan berasur reda tidak lama lagi. Di bahagian selatan semenanjung Malaysia, buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Berbeza dengan Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah, hujan di satu tempat kini sedang berlaku di kesemua bahagian. Tetapi kita jangkakan ianya akan berasur reda tidak lama lagi di kebanyakan bahagian, kecuali di bahagian Tawau. Di bahagian Tawau, kita jangkakan hujan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sarawak pula, kebanyakan bahagian dalam keadaan mendung. Tetapi di bahagian Limbang dan juga Miri, begitu juga di bahagian barat di negeri Sarawak yang melibatkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike, kita jangkakan hujan besok petang sedang berlaku dan akan berlanjutan sehingga ke lewat petang sahaja. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan kerajaan untuk menyusahkan rakyat. Saya tahu rakyat marah. Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Kita tak mahu Malaysia akhirnya berlaku seperti yang berlaku di India. Ya, di India kerana mereka terlalu relax selepas beberapa pemimpin mereka mengisytiharkan India sudah menang di dalam perang menentang COVID, akhirnya mereka mula memberikan kebebasan. Dan akhirnya bila berlaku penularan COVID, kerajaan sudah tidak mampu untuk mengawal. Dan kita tak mahu sekali ini berlaku kepada negara kita. Kita sayang rakyat kita dan kita jaga nyawa rakyat kita. Dan kalau tidak ada intervensi dan pematuhan tidak lagi diikuti dengan baik oleh rakyat, tidak mustahil lepas raya esok boleh meningkat sehingga 5,000. If sampai 10,000, kita mungkin jadi macam India. Tengah berdiri, terupas pun boleh kolaps dan meninggal di tepi jalan. So, kita tak mahu perkara itu berlaku di negara kita. Sebab itu intervensi perlu dilakukan dengan segera dan saya harap rakyat faham
tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi nyawa mereka. Tidak lebih daripada itu. Kita sayang kepada rakyat kita, sebab itulah kita jaga sebaik-baik mungkin rakyat kita. Kita terus ke lintas langsung negeri-negeri. Tiada kematian babi secara besar-besaran di ladang ternakan di Sandakan akibat wabak demam babi Afrika. Laporan lanjut langsung dari negeri di bawah payu bersama Konstantin Palawan. Silakan, Konstantin. Terima kasih, salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Pertanian dan Perikanan menafikan dakwaan hampir 2,000 ekor babi di dua ladang di Batu 12 Sandakan telah mati akibat wabak demam babi Afrika ASF. Dakwaan tersebut yang tular menerusi tiga mesej audio turut mendakwa semua babi di daerah berkenaan dijangkiti ASF. Menteri Pertanian dan Perikanan Dato Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menegaskan babi yang dijangkiti ASF di ladang terlibat hanya berskala kecil dan jangkitan berlaku dalam radius 5 km serta dipercayai berpunca daripada biosecurity yang lemah. Sehubungan itu, pengusaha ladang babi di negeri ini diingatkan untuk terus meningkatkan tahap biosecurity ladang ternakan bagi mencegah penularan ASF di Sabah. Dalam kenyataannya di Kota Kinabalu, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah DVS telah melakukan penyelidikan menyeluruh termasuk pengambilan sampel dari ladang terlibat sebaik menerima laporan mengenai kematian 54 ekor babi dalam masa 6 hari bermula 27 April lalu. Tindakan memusnahkan ternakan turut dilaksanakan selain larangan membawa babi hidup keluar. Ganti rugi kepada pemilik ternakan akan diberikan sekiranya ternakan dihapuskan untuk tujuan pengendalian penyakit. Namun, tiada pempasan diberikan jika ternakan mati akibat ASF sebelum aktiviti pemusnahan dilakukan. Penternak babi di Sabah dilaporkan kerugian RM400,000 akibat wabak tersebut. Virus ASF kini dikesan di 11 daerah dan 9 daerah telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak. 37 warga negara Filipina termasuk 8 anggota kumpulan Abu Sayyaf dan 2 orang yang dikehendaki oleh kerajaan Filipina ditangkap di kawasan Paya Bakau Taman Sri Arjuna Beaufort pada pagi Sabtu lepas. Tangkapan dilakukan menerusi operasi khas polis bersama pasukan Eskom. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali memaklumkan 2 orang yang dikehendaki dipercayai pernah terlibat dalam pertempuran dengan Pasukan Keselamatan Marin Filipina di Bad Bawis Kompleks Panamau Sulu antara 2011 dan November 2020. Mereka turut terlibat dalam beberapa kes penculikan warga asing di Filipina. Kita telah confirm, kita telah sahkan, kita telah verified dengan Pasukan Keselamatan Filipin dan mereka mengesahkan bahawa kelapan-lapan tersebut adalah daripada kumpulan Abu Sayyaf yang telah melarikan diri masuk ke Sabah. Menurutnya, kesemua tangkapan direman 7 hari bermula 9 hingga 12 Mei. Kes disiasat mengikut Akta Pertubuhan 1966 termasuk siasatan sama ada wujud sel sendiri ISIS, Islamic State of Iraq and Syam dan Abu Sayyaf di Sabah. Sebanyak 51 sekatan jalan raya dilaksana di seluruh Sabah bermula hari ini. Pelaksanaannya dilakukan susulan larangan rentas daerah berkuat kuasa 10 hingga 16 Mei. Sarifah Monazra Sarip yang kini berada di lokasi ada butirannya. Sarifah, silakan. Baik, terima kasih Konstan di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, ketika ini saya berada di salah satu lokasi sekatan jalan raya sempena dengan kawalan pergerakan rentas daerah. Dan secara keseluruhan di negeri Sabah, pihak polis Diraja Malaysia telah pun mendirikan pos-pos sekatan jalan raya iaitu sebanyak 51 sekatan jalan raya. Dan lokasi yang saya membuat lintas langsung ketika ini merupakan SJR 3 iaitu Jalan Kinarut menuju
ke daerah Papar bersebelahan dengan kuarters Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Dan untuk sepanjang kawalan pergerakan rentas daerah ini di seluruh negeri Sabah yang berkuat kuasa hari ini sehingga 16 Mei, yang mana pihak polis Diraja Malaysia telah pun menubuhkan sebanyak 355 tim pemantauan of COVID-19 dengan kekuatan sebanyak 2,103 pegawai dan juga anggota PDRM bagi tujuan untuk memastikan seluruh rakyat di negeri Sabah ini khususnya mematuhi prosedur operasi standard. Dan seperti yang telah pun diwar-warkan menerusi media sosial Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah bahawa pergerakan rentas daerah ini hanya dibenarkan bagi perkara-perkara kecemasan sahaja dan mendapat kelulusan daripada pihak polis Diraja Malaysia. Justru seruan kita kepada seluruh rakyat negeri Sabah agar terus mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan bagi kita sama-sama mengekang penularan COVID-19 yang belum ada penghujungnya. Dan saudara, keadaan cuaca di sekitar SJR3 ini alhamdulillah dalam keadaan baik dan memudahkan lagi pasukan keselamatan untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan, tapi sebelum itu sebenarnya di sini terdapat 5 buah kendaraan yang telah diarahkan berpatah balik kerana tidak mematuhi SOP dan cuba merentas daerah. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali bersama dengan Konsen. Ingat, jangan merentas daerah. Pastikan perayaan Aidilfitri bukan kluster pandemik COVID-19. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih Sarifah untuk laporan itu tadi. Kita beralih ke berita seterusnya. Urusan pengesahan dokumen pengenalan diri bagi tujuan pendaftaran sekolah kini tidak lagi perlu dilakukan di Jabatan Pendaftaran Negara. Sebaliknya, pengesahan boleh diperoleh daripada pegawai kumpulan pengurusan dan profesional. Bagaimanapun, kebenaran tersebut hanya tertakluk kepada pelajar berstatus warga negara, manakala bagi pelajar asing, pengesahan wajib dilakukan di Jabatan Pendaftaran Negara dengan membawa dokumen yang lengkap. Mungkin ada timbul keraguan dari segi dokumen apa semua ni, itu mungkin boleh dirujuk kepada Jabatan Pendaftaran. Tapi kalau sah sudah, dengan dia punya surat beranak, IC-nya, kad pengenalannya apa semua tu cukup yang kumpulan profesional, kumpulan pengurusan dan profesional untuk mengesahkan. Kita nak mengurangkan kesesakan-kesesakan di Jabatan Pendaftaran Negara. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerjasama dan sinergi antara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan JPN ini merupakan salah satu inisiatif meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Langkah itu juga secara tidak langsung dapat mengelak berlakunya kesesakan di pejabat JPN sekaligus membendung penularan COVID-19. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Berita seterusnya kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Konstantin Palawan dari Sabah. Seterusnya, dalam kerancakan melakukan persiapan Aidilfitri, orang ramai terus diingatkan mematuhi SOP cegah penularan jangkitan COVID-19 selain memastikan kawalan keselamatan sentiasa dijaga bagi elak tragedi. Dari Sarawak, kepada Samering, terus dengan laporannya. Silakan. Terima kasih Syairul, salam hormat dan salam sejahtera. Dalam kesibukan membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri, orang ramai khasnya umat Islam di Sarawak diingatkan untuk sentiasa patuh prosedur operasi standard SOP COVID-19. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah, ini penting memandangkan angka kes positif di negeri ini masih tinggi. Sehubungan itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah menasihatkan masyarakat khasnya di negeri ini untuk terus tabah dan akur dengan SOP dan tidak sesekali ingkar. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Kempen Kesedaran Keselamatan Kebakaran sempena Hari Raya Aidilfitri di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuching hari ini. Dalam pada itu, beliau menasihati kaum wanita agar tidak leka semasa membuat kuih raya dengan memastikan keselamatan di dapur sentiasa dijaga. Ibu bapa juga perlu memantau anak-anak yang bermain bunga api bagi mengelakkan sebarang tragedi kebakaran daripada berlaku.
Sementara itu, Datuk Sri Fatimah mendedahkan Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK telah memperuntukkan sejumlah 2.3 juta ringgit bantuan bagi membiayai sejumlah 118 kes kebakaran yang berlaku di negeri ini sepanjang tahun lepas. Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata peruntukan itu melibatkan seramai 1,934 mangsa daripada 357 keluarga. Daripada jumlah kes itu, Kuching mencatatkan jumlah kes kebakaran tertinggi iaitu 49 kes, diikuti Miri dan Bintulu 11 kes masing-masingnya, Sibu dan Mukah 9 kes, Betong dan Limbang 6 kes. Daripada jumlah kes itu, Kuching mencatatkan jumlah kes kebakaran tertinggi iaitu 49 kes, diikuti Miri dan Bintulu 11 kes masing-masingnya, Sibu dan Mukah 9 kes, Betong dan Limbang 6 kes. 4 kes masing-masingnya di Serian dan Sri Aman, manakala Semarahan dan Kapit 3 kes. Jelas beliau lagi, bermula Januari hingga Mac tahun ini, 21 kes kebakaran melibatkan 395 mangsa dari 89 keluarga telah dibantu, membabitkan peruntukan berjumlah hampir RM500,000. Dalam majlis yang sama, Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Hirudin Rahman memberitahu pihaknya menggunakan pendekatan secara maya dan platform media sosial untuk mendidik orang ramai mengenai kempen keselamatan kebakaran selaras dengan SOP COVID-19. Khairuddin Rahman menjelaskan meskipun menggunakan medium yang berbeza, namun mesej yang disampaikan adalah sama, iaitu meningkatkan kefahaman orang ramai mengenai tata cara pencegahan dan persediaan ketika berdepan kebakaran. Dalam majlis itu, JBPM turut menyerahkan alat pemadam api kepada 4 buah kampung di Zon Kuching, iaitu Kampung Batu Kitang Jaya, Kampung Haji Baki, Kampung Pulau dan Kampung Bako. Setiap kampung diberikan 10 unit pemadam api dan diharapkan ia dapat dimanfaatkan oleh penduduk kampung bagi mencegah kebakaran daripada merebak sebelum ketibaan anggota bomba. Dua tekong darat tempatan bersama 9 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di sempadan Malaysia-Indonesia berdekatan Kampung Stas Rikin awal pagi tadi. Markas Division Pertama Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan media hari ini memberitahu tangkapan dibuat kira-kira pukul 4.15 pagi. Kenyataan tersebut turut memaklumkan selepas ditahan dan disoal siasat, dua buah kenderaan tersebut dipercayai dipandu oleh dua orang tekong darat terbabit untuk membawa keluar parti tersebut ke Indonesia menggunakan laluan gajah. Kesemua mereka bersama dua kenderaan dengan anggaran nilai rampasan kira-kira RM67,000 ditahan dan dibawa ke Balai Polis Bauk untuk tindakan lanjut. Polis kini melancarkan operasi memburu seorang netizen tempatan yang menabur fitnah terhadap Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Fisol Saleh, yang mengaitkan beliau dengan penyeludupan dan kongsi gelap serta jadi pelindung sindiket perjudian di Sarawak. Dedah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SSC Lukas Akid, buat masa ini pihaknya sedang mengenal pasti semua individu yang disebut, gambar selain lokasi yang didakwa suspek dalam cubaannya mengaitkan Datuk Fisol dengan perbuatan salah laku jenayah. Jelasnya, usaha terbabit sengaja direka bagi menjatuhkan imej dan reputasi polis Sarawak. Dalam satu kenyataan media hari ini, Dedah SSC Lukas lagi, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi mengesan ID suspek yang menggunakan nama samaran. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan Fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ingin ikut jejak Ratu Terjun Negara, Pandalela Rinong, mental harus kuat dan cekal hadapi tomahan. Bagi bapanya, Pang Joheng, itulah antara elemen utama yang disaksikan beliau dalam diri anaknya yang kini menjadi penerjun wanita unggul dunia. Sebab saya tengok Pandalela memang orang yang penyabar macam tu, dia tidak cepat putus asa lah. Cakap komen-komen orang, dia tidak mau dengar dia.
Pandai Lela anak kelahiran kampung Jugan Bau itu baru-baru ini sekali lagi meletakkan nama Malaysia menjadi sebutan selepas mendapat pingat emas dalam acara terjun 10 meter platform wanita di Piala Dunia Terjun FINA di Jepun awal bulan ini. PEM yang dihubungi RTM pagi tadi turut mengulas insentif dan penghargaan dari kerajaan negeri. Baginya, isu pemberian Datuk tidak menjadi isu utama bagi keluarganya kini. Cuma bagi Datuk saja, tak ada dia punya macam itu apa, macam tak ada duit ke, tak ada yang lain ke apa itu. Pun tidak juga bapa okey lah. Kecuali kalau dia bagi dia pekan Datuk, nanti dia lain barang semua tak ada. Pun tak ada guna juga itu Datuk tu, cuma dia punya itu nama saja. Jelasnya, walaupun itu pendapat pribadinya, beliau percaya bahawa penghargaan antaranya menerusi insentif berterusan adalah lebih bermakna. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa dari Sarawak. Saudara, pasukan keselamatan terus cekal mengawal sepadan negara daripada pencerobohan menjelang Aidilfitri. Perinciannya bersama Muhammad Azidi Abdullah langsung dari Kelantan. Silakan, Azidi. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Tugas mengawal sepadan negara tidak pernah terhenti. Walau apapun perayaan, wira negara terus melaksanakan tugas mereka. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 7 Kuantan Pahang antara pasukan keselamatan utama yang menjalankan penugasan op benteng COVID di sempadan Malaysia Thailand. Segalanya bagi memastikan benteng pertahanan negara tidak dibolosi penyeludup. Majidah Ismail mendekati petugas barisan hadapan di sana. Kawalan terus diperketat di kawasan panas sindiket. Penolong Pegawai Pemerintah DSP Ku Majidin Cik Ku Jusoh berkata, walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP serta rampasan demi rampasan dibuat, namun penyeludup tidak pernah serik menjalankan kegiatan haram. Buktinya sepanjang 3 minggu penugasan dilakukan sejak 17 April lalu, pasukan ini merampas pelbagai jenis barangan dengan nilai keseluruhan RM4.2 juta sehingga kini. 84 tangkapan dibuat. Mercun, barangan dagangan seludup yang popular ketika ini. 12 kes direkodkan dengan nilai melebihi RM550,000 membabitkan 9 tangkapan. Apabila kita sebut saja mercun, melibatkan perayaan Aidilfitri, melibatkan tahu bau Cina. Itu adalah mengikut situasi semasa perayaan. Maka penyudupan juga akan mengikut perkembangan semasa. Ya, sebab itulah saya cakap tadi, item berlaku penambahan item itu dari segi mercun. Yang lain itu item yang normal. Apabila ada perayaan, wujudlah mercun. Apabila tidak ada perayaan, mercun ini tidak akan diseludup. Ia akan normal penyeludupan biasalah. Ditemubual RTM secara eksklusif di Markas Tactical PGA Brigade Tenggara Lubuk Setul Rantau Panjang, DSP Ku Majidin mendedahkan mercun dipercayai diseludup untuk menampung permintaan di Pantai Timur. Selain mercun, barangan kontraben seperti pakaian, vape, haiwan ternakan dan pelbagai jenis makanan turut menjadi penyumbang terbesar rampasan. RM3 juta direkodkan melibatkan 33 kes dengan 24 tangkapan. Pastinya 400 pegawai serta anggota cekal dan siap siaga berdepan pelbagai cabaran juga ancaman musuh. Op Benteng antara amanah lainnya dipikul demi membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin agar wabak COVID-19 dapat diputuskan. Jasa dan pengorbanan pasukan pertahanan tidak mampu dibalas dan dikenang sampai bila-bila. Merekalah kebanggaan rakyat dan negara. Majidah Ismail, RTM. Menjelang Aidilfitri, nasi dagang dan ketupat antara menu yang mengingatkan seorang warga emas dari kampung Cepo, Kota Baru, Ni Azizah Raja Ibrahim terhadap anak dan cucunya di perantauan. Hari Raya Aidilfitri memberi kerinduan berganda buat ibu 66 tahun ini yang dikenali Kak Ayah. Larangan meretas daerah dan negeri, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP membataskan segalanya. Sejak kematian suami 7 tahun lalu, Kak Ayah tinggal seorang diri di rumah. Tiga daripada lima anaknya berada di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Pahang. Sejak PKP dilaksana, sudah 2 tahun jugalah anak menantu tidak pulang ke kampung untuk beraya. Hanya panggilan telefon dan foto mengubat rindu ibu tunggal ini setiap hari. Yalah, rasa itulah sikitnya, rasa sedih kan? Apa ni, enggak anak cucu tak balik ya? Nak kita kena akulah dia. Iyalah, ha, muka-muka mesin ni kan kita kena bahaya juga kan?
Jika sebelum ini, seminggu sebelum Aidilfitri, anaknya termasuk 22 cucu akan berkumpul dan bergotong royong menyiapkan persiapan seperti mengemas rumah dan memasak. Namun kini, kerja itu dilakukannya seorang diri. Dia akur dengan arahan kerajaan yang tidak membenarkan perantau pulang demi untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagaimanapun, hidangan wajib pagi raya seperti nasi dagang, bihun goreng dan ketupat tetap disajikan untuk anak-anak yang tinggal berdekatan selain kepada jiran tetangga. Apapun, dia mengharapkan agar keadaan kembali normal, bebas COVID-19 dan merasai kembali kemeriahan meraikan Syawal seperti sedia kala. Pelaksanaan PKP di Kelantan tidak menjejaskan peniaga membuat persiapan Aidilfitri. Tidak dinafikan walaupun pendapatan sedikit terjejas, namun ia tidak mematahkan semangat untuk berniaga. Bazar Tok Guru di Kota Baru antara lokasi tumpuan orang ramai membeli keperluan hari raya seperti baju Melayu, songkok, tudung dan sebagainya. Tinjauan mendapati keadaan sedikit lengang berikutan orang ramai berhati-hati untuk keluar rumah, ekoran statistik penularan COVID di negeri ini yang tinggi mencecah 3 angka setiap hari. Sabaria Hussein, usahawan yang menjual pakaian solat wanita, memberitahu biasanya dalam tempoh beberapa hari sebelum perayaan, kedainya akan menjadi tumpuan pelanggan tempatan atau dari luar Kelantan. Sekali dekat nak raya tu, orang sebelah luar apa dia balik, gapo ke, seminggu tu, seminggu, ha, macam ni dah orang tengah nak balik ni kan, kita jual apa boleh jugalah rezeki kan. Ha, tapi lo ni kan jual gitulah untuk apa kata, Bagi Ahmad Syukur Ramli yang menjual baju Melayu sejak 10 tahun lalu berkata, terpaksa menggunakan platform jualan dalam talian untuk mempromosikan produknya selain menurunkan harga. Ha, kita terpaksa gapo nak wilaku ke bagi kita terpaksa buat live atau buat FB gapo ha kena buat iklan berbayar kita terpaksa kena buat. Maknanya kos kita tu kena tubik pula untuk tu. Ha, harga pun kena turun dah lah. Ha, nak tarik customer, tarik pelanggan. Ha. Kami turut mendapatkan reaksi pengunjung mengenai persiapan raya mereka. Sebabnya baju Melayu ni kita kata pakaian tradisi. Tradisi kita orang Melayu lah. Walaupun tahun ni, sebelum tahun ni pun tak ada raya mana. Tapi pakaian raya ni wajib lah kita kata ke, beli hak baru. Lebih-lebih lagi kita orang Melayu ni, baju Melayu lah. At least bila pakai baju Melayu tu, suasana tu lain. Kita, suasana raya tu kita rasa lah. Walaupun misalkan hari Jumaat pun kita pakai juga baju Melayu. Anak dengan suami pakai baju Melayu nak pergi Jumaat ke apa. Tapi memang lain lah. Dengan hujung minggu kita pakai tu, dengan dalam suasana raya tu, aura dia tu lain. Tiga bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kota Baru. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Salam Ramadan. Baik, terima kasih Azidi dari Kelantan. Saudara, selepas dua hari hilang dihanyutkan arus deras mayat Muhammad Syafiq Mustaqim Muhammad Fadli, 8 tahun, yang dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam longkang berhampiran rumahnya di flat Cempaka Seremban 2, ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Seremban, Khair Amir Ahmad, dalam kenyataan berkata, mayat mangsa ditemukan terapung dalam kolam takungan air Taman Arowana, iaitu kira-kira 1.2 km dari lokasi mangsa terjatuh. Mayat mangsa telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk bedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari ketiga hari ini melibatkan lebih 60 anggota pelbagai agensi keselamatan termasuk pasukan penyelamat di air serta dua anjing pengesan. Sabtu lepas, mangsa bersama-sama abangnya berusia 9 tahun dan rakan berusia 12 tahun dipercayai sedang bermain sebelum tergelincir ke dalam longkang di flat berkenaan sebelum dihanyutkan air deras ketika hujan lebat pada kira-kira 4 petang. Sementara itu, ibu mangsa Nur Ain Ismail dimaklumkan penemuan mayat anaknya kira-kira 7.40 minit pagi. Saya bersyukur sangat anak saya jumpa pagi ini. Tak boleh kata apa, hanya saya boleh berdo dan saya hanya boleh berdoa sajalah. Agak ni forensik tak boleh buat untuk hari ini sebab tes COVID akan dapat keputusannya esok. Esoklah akan buat hari ini semuanya.
Sebab tahu dulu tu berapa? Dalam 7.40 pagi tadi. Setelah dekat? Saya dekat rumah. Puan dah tengok lah? Saya dah tengok. Ini paredo walaupun. Saya redo walaupun. Saya cakap nak jumpa. Ya. Saya redo walaupun ke mana sekalipun anak saya. Alhamdulillah jasad dia kembali kepada saya. Walaupun saya tak dapat dia macam sebelum ni. Yayasan Petronas menyumbang 1,200 kotak barangan keperluan makanan kepada 1,200 keluarga kurang berkemampuan dalam wilayah Pantai Timur sempena Aidilfitri. Pengurus Besar Petronas Wilayah Pantai Timur, Syed Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, program yang dianjurkan sejak tahun 2005 itu merupakan program tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Yayasan itu hingga kini telah pun mengagihkan 1,200 kotak sumbangan untuk 3 negeri di Pantai Timur. Setiap negeri menerima 400 kotak mengandungi barangan keperluan makanan harian. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM750,000. Sumbangan diharap dapat membantu meringankan beban keluarga kurang berkemampuan membuat persiapan untuk menyambut hari raya. Saudara, semestinya setiap kali Aidilfitri, kanak-kanak antara golongan yang teruja untuk menyambutnya. Namun, tidak bagi anak yatim piatu, terutama yang menghuni rumah teduh atau pertubuhan kebajikan. Di Kangar, 31 anak yatim dan asnaf dari pertubuhan kebajikan dan amal teduh Perlis tidak dilupakan. Mereka menerima sumbangan baju raya. Bukan sekadar budak ya, dengan kita pun kita berasa gembira sekali sebab kita dapat buat sumbangan kepada budak-budak di rumah teduh di Kangar untuk yang sudah menyambut hari raya Aidilfitri. Alhamdulillah untuk meriahkan kanak-kanak ni ada kita ada baju raya ni. So dengan baju raya ni kita harap kanak-kanak boleh sambut walaupun kita dalam keadaan MCO ni kan. Tapi kita harap kanak-kanak ni bolehlah dengan baju raya yang ada ni dapat gembirakan kanak-kanak ni lah, hati kanak-kanak ni. Beralih ke perkembangan sukan. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Chin Ho meluahkan kebimbangan andai pertahanannya Syahrul Saad tidak dapat menyertai pasukan ke Emiriah Arab Bersatu UAE kerana kecederaan menjelang kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Lebih memeningkan apabila pasukan kehilangan Syahril Fikri Matfuzi yang terpaksa direhatkan 6 hingga 8 minggu akibat retak tulang betis. Menurut Cheng Ho, buat masa ini keadaan kecederaan pemain baharu JDT itu masih lagi menjadi tanda tanya. Namun, beliau meletakkan harapan tinggi agar Syahrul Saad dapat bersama pasukan. Tapi yang penting kita kena fokus tiga perlawanan yang akan datang nanti kerana saya rasa empat pasukan masih lagi mempunyai peluang yang terbaik untuk layak ke peringkat seterusnya. Tetapi saya nak pemain-pemain masih kekalkan kata fikiran yang positif. Skuad Harimau Melaya kini lebih bersemangat untuk menempuhi kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 bulan depan setelah melengkapkan dos vaksin COVID-19 hari ini. Antara pemain yang tiba awal di pusat pemberian vaksin COVID-19 Putrajaya pagi tadi adalah Brandon Gunn, Karul Fahmi Cik Mat diikuti kelompok pemain JDT. Turut tidak ketinggalan Syahril Fikri Matfuzi yang mengalami kecederaan retak tulang betis juga hadir dengan berkerusi roda. Saudara, menjelang Sukan Paralimpik 2020 di Tokyo, jaguh olahraga para negara Muhammad Ziad Zulkifli menjanjikan kejutan pada temasya itu yang dijadual bermula 24 Ogos depan. Ketika ini, atlet berusia 31 tahun itu berada di tahap prestasi terbaik selain bebas daripada sebarang kecederaan. Menurut juara bertahan acara lontar peluru F20 masalah pembelajaran itu, dia yakin sudah bersedia menghadapi temasya sukan terbesar dunia tersebut dengan menuruti semua nasihat jurulatihnya Muhammad Faizul Harun. Tambah Muhammad Ziad, misi utamanya di Tokyo adalah untuk memecahkan rekodnya sendiri selain tidak sabar untuk memulakan kempen sukan Paralimpik.
Sementara itu, Ziad berharap untuk menyertai sekurang-kurangnya 2 atau 3 kejohanan sebagai pemanas badan ke Tokyo berikutan ketiadaan kejohanan antarabangsa disebabkan kekangan masa dan situasi semasa pandemik COVID-19. Muhammad Ziad yang baru-baru ini melengkapkan dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech berkata beliau berasa lebih yakin untuk beraksi di luar negara. Skuad memanah negara akur menyambut Aidilfitri tahun ini hanya di dalam kem latihan Majlis Sukan Negara MSN. Ia selepas kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan di 6 daerah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mengekang penularan COVID-19 ketika persediaan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan Sukan Si Hanoi 2021. Jelas atlet memanah wanita negara, Shakira Masyaih, beliau akur dengan arahan Majlis Sukan Negara MSN yang memilih melaksanakan pendekatan latihan dalam gelembung sukan yang ketat sekaligus tidak dapat pulang beraya bersama keluarga di Johor. Itu game yang pertama saya, game international dan game SEA Games. So memang saya gemetarlah dan saya bersemangat jugalah, macam excited untuk pergi ke game tu dan saya akan buat yang terbaiklah. Sementara itu, bagi Nur Ain Ayuni Fauzi yang menyertai acara recurve individu, beliau harus melupakan sementara untuk berjumpa keluarga tahun ini bagi membolehkannya fokus kepada latihan. Dekat training, saya kena improve skill lah, macam tak boleh nak fokus dekat aero sangat. Sebab kalau game nanti, kalau skill tak boleh nak buat yang sama macam training, nanti lagi teruk lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di padang latihan memanah MSN di Bukit Jalil. Sedara lazimnya ketupat diperbuat daripada daun palas. Namun, di kerana terdapat lokasi yang susah untuk mendapatkan bekalan daun palas, pembuatan ketupat kini diperbagaikan. Di Alustar misalnya, ketupat menggunakan daun pandan kini semakin popular. Ikuti laporan Rusiah Abdul Hamid. Ketupat daun pandan jarang kita dengar. Mengambil konsep ketupat cang yang dihasilkan oleh kaum Cina menggunakan daun puluh atau daun tebu. Tapi di Alustar, ketupat daun pandan ada. Dia diverasikan dengan 3 rasa iaitu perasa jagung, kosong dan sundik ayam. Menurut pengusaha ketupat pandan Nur Hayati Muhammad Isa, dia dan suaminya Ahmad Kamarudin menggunapakai resipi neneknya yang berketurunan Cina. Ketupat daun pandan hanya menggunakan beras pulut, santan, gula, garam dan ditambah beberapa perasa serta dibalut menggunakan daun pandan. Pada mulanya, pasangan ini menghasilkannya sekadar untuk mencuba di rumah mereka di Taman Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK di Alustar dengan menggunakan hanya 3 kg beras pulut. Namun kini ia dikomersilkan dengan konsep hari-hari hari raya. Kini mereka mampu menghasilkan 3 tan ketupat daun pandan dalam tempoh sebulan. Manakala untuk permintaan menjelang hari raya ini, dia meningkat sehingga 5 tan. Sekarang ni jual kepada ejen. Ejen ada di KL, Perak, Johor dan nak masuk ke Kelantan dengan Terengganu. Ya, hampir dah. Konsep jualan sekarang kami fokus kepada ejen. Jadi kami ada lebih kurang dalam 40 orang ejen seluruh Malaysia tak termasuk Sabah, Sarawak dan belah pantai timur tak ada lagi. Perkembangan perusahaan ini turut memberi rezeki kepada mereka yang mahu menjadi ejen. Ia juga membuka ruang kepada pembekal daun pandan di kampung-kampung apabila mereka mahu mendapatkan lebih banyak lagi daun pandan bagi menampung permintaan Aidilfitri yang hampir tiba. Laporan Rusia Abdul Hamid, Berita RTM.
Saudara, berita wilayah edisi Isnin 10 Mei 2021 berakhir di sini. Ingat, terus amalkan SOP cegah COVID-19 menjelang musim perayaan ini. Saya Syairul Islam Basmullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.